Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sekarang jam 4.51. Aku dengan Eric Paraco mau coba casting dulu. Mengurangkan gian di bulan Ramadan nih. Jadi alhamdulillah selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Jangan tidak puasa. Oke, apa-apa mendoan ada yang manis-manis insyaallah. Oke. Dan dipermudahkan baik-baik semuanya insyaallah. Jom kita sesuai di spot yang pertama. Kita lanjut terus. Kami di taman lah sangat. Taman sudah merubuk. Anjak sini ke sana. Nggak tahu ada. Ya, hilang. Ini hilang dulu. Bulan-bulan ke tuh? Wih, apa tuh? Wah, ada sembaran. Tapi ini kena. Besar. Jangan lepas. Besar. Oh, tolong guys. Hah? Bulan-bulan? Telan guys. Kan cakap tadi ada melompat sambar. Telan guys. Rugby XP. Mantap. Strike lagi. Telan. Second strike. Jangan lepas. Size space. Second strike. Saya sidaman guys. Telan lagi. Guys, saya sidaman guys. Sekali lagi, telan rugby XP. Alhamdulillah. Lanjut. Putus. Putus. Miss, kena kah? Para kumis.
ada kawan-kawan tanya, bro, ataupun kalau kalian biasa di sini, Joe, nato malu kah Joe? Kau nato malu kah kalau main di tepi-tepi jalan macam tepi jalan raya lah? Jadi aku jawab begini, Joe, benda kita buat tu kan Joe, dah salah apa Joe? Kalau selagi mana tidak tempat tu dilarang, kita tidak ceroboh tempat orang, free untuk orang guna, macam sekarang ini di tepi taman, ngamam depan KFC Kota Merudu. Kawasan ni aku pun dengan adik par aku, akulah dengan adik par aku dah pernah nampak orang casting. Dan tempat ni awam, jadi boleh je. Yang penting jangan langgar undang-undang. Dan satu lagi, kan, benda yang baik, kan, benda yang baik belum tentu halal. Tapi yang benda halal pasti baik. Jadi kita buat ni benda halal pasti baik. Cuma kita mesti, macam yang saya cakap tadi, mesti tengok juga keadaan tempat tu bolehkah di kita pergi mancing kah atau tidak. Gitu. Dan banyak orang menganggapan sekarang ni benda yang baik jadi salah, padahal belum kita cuba. Padahal benda yang salah itu dulu dicuba, terbalik sekarang ni. Jadi sekadar pesanan. Oh, strike, strike dia baru. Oh, size. Oh, size. Jadi itu sekadar pesan untuk diri sendiri dan yang bertanya. Okay, padu padu padu. Bawa sini. Akhirnya yang terlepas tadi dapat. Mantap. Jadi kita lanjut tuh di perahu dapat tuh. Oh, size size size. Woo. Itu kah yang lepas tadi tuh? Itu kah? Nah. Itu yang tadi lucut tuh. Nah, mantap. Masuk, masuk. Jaga. Tip. Oh, size. Hah? Buffo kau guna tuh? Sawadi. Sawadi. Oh, dia pakai Sawadi. Telan, guys. Oh, mantul. Baik. Mantap. Oke. Okay. Hai, kurang-kurangnya ada sudah mau 2 kilo nih. Kumpul-kumpul. Yang tadi adik par aku dapat lagi satu ekor. Tuh. 2 kilo sudah lah. Lanjut. Oke. Okay. Alhamdulillah. Sekarang jam menunjukkan berapa saat di jam 6 dan kami mau siap-siap berbuka. Sebenarnya di kawasan kami di Kota Merudu ini kita boleh buka dalam 23 menit lagi lah. Jadi alhamdulillah, syukur lama dan merasa size-size yang bagus-bagus. Marwan, oke, okay. Juara dia, ada size yang besar dengan dia. Nah, lagi besar, mau 1 kilo lebih. Alhamdulillah, syukur. Jadi, terima kasih karena menonton. Yang baru lagi bersama saya dalam video ini, dalam channel ini, jangan lupa untuk tonton, subscribe. Jumpa lagi kita di video seterusnya. Selamat. Oke, okay, nuzul Quran.